Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Kerbal Space Program. Gue bakal lanjutin lagi dan masalahnya adalah ini kalian lihat gue mendarat di Eve kan? Dan di episode sebelumnya juga gue seharusnya mendarat di Eve, tapi mendaratnya nggak mulus. Dan sekarang kalian lihat mendaratnya mulus, oke? Okay? Nggak ada masalah, nggak ada apapun, dan gue bisa nyalain kembang api untuk merayakan gue nyampe ke Eve dengan selamat. Tapi gue nggak bisa balik lagi. Padahal gue udah nyiapin buat roketnya ini buat balik lagi ke bumi. Tapi masalahnya roket itu gak kuat, gak akan kuat roketnya. Jadi percuma gue udah roket. Jadi semuanya itu percuma. Dan sekarang gue bakal nyoba ngelakuin hal yang lain. Itu adalah gue nyoba buat bikin space station, bener-bener space station, oke, di luar angkasa, gak di planet. Jadi bukan space station di planet, tapi yang orbitin sebuah planet. Karena gue sempat mau nyoba bikin satelit gitu, tapi satelitnya gak bener. Jadi ya hitungannya bukan space station. Dan juga gue coba ngelihat requestan kalian. Kalian ada yang minta bikin Nazi Moon Base. Kalian kira gue Hitler? gue nyoba beneran nyari Nazi Moon Base di apa namanya, di YouTube, tapi nggak nemu, nggak ada satupun yang nunjukin Nazi Moon Base itu kayak gimana. Gue nyoba nyari di YouTube, jadi ya udah, gue nggak nemu. Dan juga ada juga yang bilang katanya main pakai mod dan segala macem. Gue main nggak pernah pakai mod, game apapun gue nggak pernah pakai mod. Gue gamenya sesuai dengan apa yang ada dari gamenya, karena gue males nyari. Gitu dong, gue males nyari dan gue nggak akan nyari, oke? Jadi kalian jangan mikir dia males nyari doang pasti bakalan nyari. Enggak, gue nggak akan nyari karena gue udah males. Dan juga gue nggak tahu kalian perhatiin apa nggak, gue lagi balik di Jakarta, gue nggak di Bandung, gue lagi di rumah orang tua gue karena waktu itu ada urusan penting, jadi gue balik ke sini. Jadi ya beda lagi, tapi nanti bakalan beda lagi pas gue di Bandung, oke, background gue. Jadi kita bakal nyoba buat bikin space station, tapi masalahnya gue nggak yakin sama diri gue sendiri karena gue berapa kali gagal terus. Dan gue jujur sebenarnya gue udah sempat bikin, bahkan gue udah mainin ini sempat 3 jam gue bikin, 3 atau 4 jam terus mati lampu. Dan gue udah sempat bikin pesawat yang cocok banget buat buat ngebawa space station. Itu adalah ini salah satu contohnya, ini contoh doang, tapi kita bukan coba yang ini dulu karena ini ada dockingnya juga dia. Nih dockingnya yang depan ini. Jadi nanti gue bakal coba buat nyambungin satu persatu, tapi masalahnya gue ngerinya kenapa? Karena ini dia itu nggak ada potsnya, tapi dia bisa gue bawa walaupun nggak ada pots karena ini ada apa sih namanya nih, remote guidance unit. Jadi ini dia bisa ngebawa pesawatnya tanpa ada pilot. Tapi gue nggak akan lakuin itu karena ini yang pertama, oke? Okay. Karena gue malas buat bikin baru lagi, oke? Okay? Gue malas buat bikin baru lagi. Jadi ini gue hapus aja. Lu delete, oke? Okay. Terus habis itu kita pakai yang ini. Popular modul. Oke. Okay. Jadi pertama kita bakal bawa yang ini dulu, oke? Okay? Buat dia. Jadi berarti kepalanya buat space station. Pilot gue ada. Udah ada Luis. Oke, okay, Luis. Yuk, let's go. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Karena gue ngerasa kadang-kadang kalau misalkan kalian gue tunjukin bikin pesawatnya itu kayak ngebosenin nggak sih? Karena hampir di semua videonya gue nunjukin gue bikin pesawatnya. Satu, dua, tiga. Oke. Dan gue udah tahu ini pesawatnya aman. Dia udah pasti dia bakal bisa keluar angkasa, oke? Okay? Karena pertama dia itu lebih kecil dan juga bisa lebih cepat naiknya. Oke. Gue bilang kan, udah pasti keluar angkasa. Tapi masalahnya sekarang lagi bikin lingkarannya. Oke. Semoga ini cukup. Karena kadang-kadang gagalnya itu karena kesalahan gue sendiri, bukan karena gamenya. Entah gue kebanyakan make mesinnya atau gimana. Dan copot. Oke. Nice. Oke. Bikin lingkaran ya. Please, bikin lingkaran please. Oke, dan prograde supaya lu fokus sama bikin lingkaran aja. Karena yang penting lingkarannya aja dulu. Dan kok bisa jangan terlalu jauh sama bumi sih. Kalau bisa. Karena kalau lebih jauh daripada bumi, gue susah nanti buat docking ya.
Kan itu yang paling utama. Oke, buat di video ini gue belajar docking. Cara yang docking yang benar. Oke, terus sampai aman. Dan seenggaknya lu ini pesawat pertama, oke, jadi nggak terlalu bermasalah buat gue. Maksudnya nggak terlalu bermasalah adalah, bentar, gue pengen bikin si HP-nya ini jangan terlalu besar. Oke, mungkin gue harus bikin dia manuver PE-nya itu rada lebar dikit. Oke, segitu aja. Dan gue tahu, ibaratnya ini harusnya yang dasar banget. Gue bikin space station ibaratnya dari awal sih gue tata space station. Nah, tapi masalahnya adalah kalau gue udah malas, gue nggak akan lakuin. Dan waktu itu gue udah sempet bikin mau bikin space station, tapi karena gue udah keburu malas, jadi akhirnya itu ke planet. Tapi justru itu harusnya yang belakangan ke planet itu. Dan itu maksud harusnya susah ke planet. Sekarang menurut gue man gampang ke planet, yang susah tuh docking. Dan, up. Oke, dikit lagi. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Karena kita cuma pengen ngelebar PE-nya ini doang. Atau disebutnya periapsis, oke? Kita coba memperlebar periapsisnya. Terus dikit lagi. Dan op. Oke, itu dia. Untuk kepala atau seenggaknya inian pertamanya si pesawat luar angkasanya ini udah. Oke. Dan seingat gue lu ada dockingnya kan di sini. No. Oh no. Dia ngedockingnya cuma buat di belakang doang. Oke, it's fine. Oke, kalau gitu. Dan ini gue copot. Undock. Oh. Copot kan ya? Oke, dan sekarang solar panel lah gue buka. Seingat gue ada 4 ya, gue bikin cuma 3 gitu. Oke, cuma 3 doang kayaknya. But it's okay. Kayaknya kayak benar-benar kayak satelit kan, seenggaknya. Terus habis itu lu lampunya nyalain semua. Yoi. Oke, yang selanjutnya kita bawa pesawat yang selanjutnya lagi, oke? Potongannya dia. Mas ini cuma satu doang lagi, damn it. Oke, it's okay. Kita langsung ke space center lagi. Karena kita langsung siapin pesawat yang kedua. Karena emang ini nggak akan cuma sekali doang kita terbang, berkali-kali. Dan mungkin gue cuma 3 potongan atau 2 potongan doang. Oke, jadi kalau yang ini berhasil, yang ketiganya gue nggak janji, karena buat satu aja itu susahnya minta ampun sumpah. Oke, jadi lu, nah kalau yang lu, gue bikinnya kayak yang sebelumnya, jadi nggak ada kepalanya. Watch-nya itu kita gunainnya ini, guidance unit. Ya lu yang kecil lagi, gue butuh yang rada gedean. Kalau nggak salah lu deh gedean. Yep, oke. Situ, sini. Terus habis itu lu butuh buat docking ya masalahnya. Jadi gue butuh lu dockingnya itu yang gede kalau nggak salah. Bener ke situ? Iya, yeah, kalau nggak salah bener deh ini. Gue butuh 2. Tak. Nih. Gue butuh 2. Oke, 2. Lu. Ah, gue pasang nggak ya lu? Lu nggak usah deh. Eh, lu justru butuh. Yang ini butuh. Karena guidance unit itu dia butuh listrik, seingat gue. Jadi tapi lu gue pasangin ini aja deh supaya lebih kerenan dikit. Coba kalau misalkan dibuka. Oke. Tapi jangan di sebelah situ. Di sebelah mana ya? Gue bingung lagi sebelah mana. Kok nggak lu gue bikinnya ada 4 deh. Kayak gini. Nah, tutup. Nice. Gak ada yang menarik lagi sih masalahnya, gak ada yang menarik sumpah. Oke, gini aja gak apa-apa. Oke. Karena kita yang utama adalah belajar docking, oke? Yang utama itu, belajar docking. Oke. Dan gak ada pilot kan? Karena emang itu rencana gue. Jadi 1, 2, 3. Oke. Oke, nice. Oke, okay. Dia udah lumayan tinggi dan lu set as target. Oke.
Ini apa ini? Kok ada manuver? What? Udah ada. What? Udah ada. What? I don't know, man. Kenapa lu? Damn it, bodoh lah. Oke, cepat. Please. Yes. Oke, lingkaran. Nice. Dan oh, nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. It's okay, it's okay, it's alright, it's okay. Okay. Hah. Oke, yang penting kita bikin PE-nya itu dia rada ini dulu, oke, rada ngejauh dulu dari bumi, tapi juga seenggaknya hampir sama sama yang kuningnya itu. Jadi gimana caranya? Ya, yeah, that's okay, that's okay, that's okay. Oke. Okay. Jadi gue butuh ke manuver. Oke, okay, ini lumayan bagus ini, lumayan bagus ini. Bisa ini. Oke, okay, dari sekarang lu ke arah manuver. Sedikit aja. Oke, okay, op. Oke, okay, ini udah bagus ini. Udah bagus. Tapi masalah adalah kita harus bikin di mana mereka ketemu ini berdua ini. Gue belum tahu. Apakah gue harus bikin mereka muter-muter lagi? Kayak waktu kita jemput Jeb, kalau nggak salah. Kita bikinnya muter-muter berkali-kali karena dia ini lingkarannya nggak sama persis kan. Jadi kemungkinan mereka bisa ketemu. Wait a minute. Kira mau bahkan bisa ketemu deh ini tanpa gue harus ngapa-ngapain. Ini sih. Jadi gue sempat mikir buat gue mainin lagi. Oke, oke. Ini kayaknya bisa nih. Bisa ini tanpa gue apa-apain lagi. Jadi gue save dulu karena gue tahu gue blow on-nya minta ampun. So close. Ini deket banget ini. Ini deket ini. Bisa ini. Oh, oke, oke. Gue coba percepat. Oke, oke. Cepet lagi. Oke, oke. Kelewatan. Oke, oke. Udah. Kelewatan lagi gue. Oh, dikit lagi tuh. Oh, yang ini nih, yang ini nih, yang sekarang nih. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Sini, baby. Come on, baby. Apakah ini dia? Apakah ini dia? Itu sih, di situ tunjukkannya. Kita itu nempel itu. Kita ketemu itu. Kita ketemu itu, baby. Iya, yeah, baby. Ketemu, baby. Baby. Come on. No. Wow. Wait a minute. Kelihatan nggak sih dari lu? Dari lu kelihatan nggak dia? Hah? Kelihatan nggak? Coba, mana? Kok lu nggak bisa set S? Oh no, gue ingat sesuatu. Lu itu butuh listrik. Dan ah, kenapa satu listrik? Kenapa gak bisa dibuka? Are you serious? Are you serious? Harus dari awal gue buka ya. Pas kita udah di luar angkasa tuh harusnya gue buka. Karena ini gak bisa diapa-apain. Karena dia mati. Listriknya mati. Oke, okay. Oke. Okay. Yang sekarang ini lebih bisa ini, lebih benar ini. Tambah lagi juga dulu udah nyala kan buat ininya, buat listrik. Up, ah, kurang sih, sebenernya kurang ini. Up, oke, okay, oke, okay. Gua rasa itu cocok gitu. Gua rasa cocok. Sekarang kita tinggal muterin berkali-kali supaya dia ketemu. Terus gue yang mana? Ah, gue di belakang. Gue di depan. Coba target ke target mana? Targetnya mana? Bisa nggak lo ke target? Lo ada listrik ya? Jangan sampai gue gampar. Lo ada listrik. Harusnya sih ketemu harusnya. Harusnya. Up. Target. Mana deh? Gua nggak ngeliat dia di mana. Oh tuh dia tuh, kelihatan tuh. Kok dia ke atas? Oh,
No 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 no. Bilangin juga apa, kan gue blow on masalahnya. Oke. Okay. Perlu gue load dulu. Solo mana? Solo. Banyak banget save kan gue kan. Oke, okay, solo 1. Hemat, dikit lagi tuh. Mana dia tadi? Eh, go. Go to target. Control from here. Mana dia? Come on. No, jangan kelewatan lagi. Gue kelewatan lagi. Are you serious? Oke, gue rasa kan ungu sama ungu ini ketemu, kayaknya gue aman deh. Ya, jadi oranye sama oranye ini ketemu. Oranye sama oranye ini udah ketemu, gue lepas. Atau seenggaknya gue matiin mesin. Mana? Tuh dia tuh. Please. Mana dianya, mana? Gelap. Sumpah ini gelap banget. Ah, damn it, gue kesel. Gelap banget. Oke, gue gak bisa. Gue harus sholat dulu bentar. Oke. Gue udah balik lagi. Tapi masalahnya adalah, habis gue sholat Jumat, gue ada keluar rumah dan sampai malam, dan akhirnya gue ketiduran, dan ini gue bangun subuh buat gue lanjutin lagi. Oke, jadi kalau misalkan muka ngantuk ya, gue mohon maaf. Kita bukan lanjutin lagi. Gue cuman ini intinya docking aja kan, gue cuman ngedocking doang kan. Oke, lu kelewatan kan sama gue kan, tapi nggak apa-apa, karena gue nyoba buat kita bikin untuk sama terus sama dia. Oke, jadi lu arahnya ke target dan jalan, karena gue ngerasa ini sebenarnya udah bisa gue buat gue ketemu sama dia, cuman gue harus nyamain aja. Jadi ini sama ini ketemu, please. Oh, yang oranye ini dua ketemu, please. Dan up dikit lagi, up lewatan. God damn it, nggak apa-apa. Tapi juga sebenarnya kita udah sama sama dia, oke? Kita udah sama sebenarnya, cuman gitu tipis, kita kelewatan dikit. Wah, karena kita bakal lewatin dia sedikit. Oh, tapi di AP situ kita ketemu itu. Ini sih? Ketemu nggak itu? Karena kalau ketemu berarti cocok. Oh, nggak ketemu. Beda dikit. Kenapa dia nggak mau ke arah ke target? Kenapa lo nggak ke target? Kenapa lo nggak gerak? Kenapa dia nggak ke target? Dia nggak mau gerak sama sekali, dia nggak ke arah target, nggak kemana-mana. God damn it. Sampai gue kesel. Gue nggak tahu kenapa dia nggak ke arah target. Dia nggak ke arah target sama sekali. Mungkin gue harusnya pakai monopropellant aja kali ya, tinggal pakai monopropellant. Jadi lu, kayaknya gue matiin dulu ya. Turn engine. Nah, gue nyanyiin monopropellant ya. Kita coba tes, karena monopropellant dia lebih kecil tenaganya. Oke. Targetnya mana? Oh, tuh dia tuh. Oke. Harusnya sih ketemu, harusnya. Tapi sumpah ini gelap banget, gue ngeliat apa-apaan, sumpah aja. Ke target, please. Kenapa lo gak mau ke target terus sih? Oh, damn it. Gue gak ngerti kenapa dia gak ke target mulu. Oh, gue emosi. Oke, dia harusnya di atas gue, harusnya. Gue gak ngeliat. Oh, tuh dia tuh. Masa karena kecil, jadi gue gak terlalu ngeliat dia di sebelah mana. I just go. Gitu, dia di situ. Mungkin gue harus pelan-pelan banget kali ya. Jadi nunggu dia stabil dulu nih. Mereka ada di mana? Dua-duanya. Satu dia udah berhenti buat ngejar target. Gue nyen mesin tapi pelan. Jadi sebisa mungkin pelan terus. Karena gue sempet yakin, misalkan ini dua oranye ini ketemu atau ungu sekarang, itu udah aman gue. Ayolah bro. Ayolah, please. Gua kepencet spasi. Bodoh. Oke. Please.
Itu udah deket banget sumpah, itu udah deket banget sumpah, itu udah deket banget sumpah. Ini udah kelihatan loh dia loh. Udah kelihatan loh. Itu udah deket banget itu. Oke. Oke. Gue gak tau ini bener apa enggak, gue nyoba cuman pakai logika doang. Tapi gue harap ini bener ini, gue ngelakuin kayak gini. Come on, dikit lagi itu udah kelihatan banget itu. Please, 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 please. Ke atas, ke atas, ke atas. Jangan nabrak. Oh, dia nabrak. Dia nabrak. You know what? Itu udah tipis banget, udah tipis banget. Tapi gue sekarang ngerti, gue sekarang ngerti, gue sekarang ngerti, oke? Gue sekarang ngerti. Uff. Ini susah banget dikontrol. Come on. Come on, susah banget dikontrol. What? What? Tersiasi kenapa? What? Come on, come on, come on. Turn, turn. Belok. Dia gak mau belok. Tersiasi kenapa gak jalan lagi? Woi. Sumpah jadi pengen buat gue copot ini belakang karena dia bikin berat. Tapi masalahnya ada monopropelen. Ah, gue salah naro mesin. Tapi ah gila gue lama-lama. Jir. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Gue saking marahnya jadi ketawa gue. Karena sumpah itu tuh gelap, gue gak ngeliat ada pesawat. Dia tuh udah deket banget dan gue terlalu cepet. Lihat kan gue gak bisa ngeliat apa-apa sumpah, makanya tadi gue tabrak. Karena gue gak bisa ngeliat apa-apa. No, 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 no. No 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 no. Puter balik, 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 puter balik. Oke, oke, oke. Kalau gitu sekarang kita pakai monopropelan. Ini matiin, matiin, matiin. Oke. Karena sengaja kalau monopropelan dia lebih ini lebih kecil tenaganya. Oke. Op, 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 op. Gimana cara gua turunin lu? Turunin. No. Nabrak, nabrak lagi. No. Puter lagi, puter lagi. Come on, bebe. Come on, bebe. 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 Gue kesel banget ngeliatnya, sumpah. Gue kesel banget ngeliatnya, sumpah. Demi apapun, gue kesel banget ngeliatnya kayak gini. Sumpah aja. RCS, gue mati. RCS gue kubur mati sumpahnya. Ya Allah ya Rob ya Tuhan. Can you stop, 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 please stop.
3 hari gue, 3 hari buat belajar docking doang. Sumpah gue stres banget main ini. Tapi itu dia, gue berhasil docking. Oke, okay? Gue berhasil docking. Ini beneran docking, oke? Okay? Dia nempel, oke? Okay? Dan gue gak mau nyoba ngedocking yang lain, karena gue udah keburu kesel dan gue muak. Sumpah demi apapun gue muak. Karena ujung-ujungnya itu pasti bukan gue tadi kasih lihat. Gue bener-bener main. Gue nggak pakai kamera muka karena kamera gue sama buat nge-record game-nya itu beda. Gue ngerekamnya dari HP gue. Jadi itu semua tergantung dari memori gue, memori HP atau kalau nggak baterai gue lobet. Jadi kalau misalkan gue udah lama banget, pasti gue bakal nunjukin gue nyoba usaha, tapi nggak pakai muka karena nggak akan cukup memori gue. Jadi ujung-ujungnya kayak gini, mau nggak mau, gue bener-bener berhari-hari bangun tidur nyoba. Ini udah hari ketiga jatuhnya. Dan gue bener-bener muak, gue nggak akan main Kerbal lagi. Gue masa bodoh, gue mohon maaf kalau kalian ada yang suka main gue main Kerbal, tapi gue nggak akan main Kerbal lagi. Gue bener-bener udah muak banget, gue bener-bener udah emosi banget. Gue bakal mainin nanti Kerbal Space Program kedua. Tapi Kerbal Space Program gue gak akan mainin lagi. Kalau misalkan kalian ada yang gak suka, gue mohon maaf. Tapi gue gak akan mainin lagi. Karena gue bener-bener gak bisa gue buat berhari-hari kayak gini. Gue gak bisa. Paling nanti di Kerbal Space Program kedua baru gue main lagi, oke? Okay? Jadi gue mohon maaf kalau kalian ada yang kecewa. Gue gak akan mainin lagi, tapi itu dia. Gue udah sengaja udah belajar docking, udah pernah mendarat di planet, pernah mendarat di bulan. Dan intinya kan itu doang. Kurang kasar, oke? Okay? Jadi gue mohon maaf. Sekali lagi gue benar-benar mohon maaf. Dan juga, kemudian juga gue harapkan terhibur videonya. Walaupun ini Kerbal Space Program terakhir, gue gak akan mainin lagi. Sampai nanti ada yang kedua. Gue mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kalian gak suka atau cara main gue yang kalian gak suka. Gue coba langsung hibur dan gue nyoba untuk bisa berhasil. Gue gak pengen cuman sepotong-potong doang kayak setengah-setengah, karena sebelum-sebelumnya episode setengah-setengah kan. Gue gak pengen kayak gitu lagi. Ini udah selesai semua. Gue udah bisa docking. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.